Sejarah kontroversial menstruasi, mitologi, dan pandangan agama. Kepercayaan Ketsu Bunkyo dalam Great Storehouse of Japanese Sutras mengajari bagaimana penebusan dosa wanita yang masuk neraka kolam darah. Terdapat kepercayaan Buddhis di Jepang bahwa wanita yang meninggal saat melahirkan akan masuk ke neraka kolam darah. Beberapa bahkan mengatakan jika tidak hanya wanita yang meninggal saat melahirkan, tapi semua wanita akan pergi ke kolam darah menstruasi tepat setelah kematian. Menurut kepercayaan ini, wanita dianggap telah melakukan beberapa perbuatan mengerikan di kehidupan lampau mereka. Jadi, mereka harus dihukum dalam kehidupan ini dengan bereinkarnasi sebagai perempuan. Jika tidak, mereka pasti akan terlahir sebagai laki-laki, karena tubuh pria dianggap tidak kotor sama sekali. Sorry, girls. Orang Jepang selalu ingin menjaga semuanya tetap murni. Mereka mengatakan darah menstruasi serta darah melahirkan tumpah dari tubuh wanita, kemudian menyentuh tanah, di mana hal ini dianggap telah menyinggung dewa bumi. Ketika wanita mencuci pakaian berdarah mereka di sungai, mereka telah mencemari air. Ini adalah air yang sama yang digunakan orang-orang untuk minum dan pendeta Buddha membuat teh. Dan karena hal inilah, terlahir menjadi wanita dianggap sebuah dosa. Dalam beberapa budaya bersejarah, seorang wanita yang sedang menstruasi dianggap suci dan kuat, bahkan cukup untuk menyembuhkan orang sakit. Di Roma kuno, Pliny the Elder menulis bahwa seorang wanita yang sedang menstruasi dan membuka tubuhnya dapat menakut-nakuti badai hujan es, angin puting beliung, dan kilat. Jika ia tidak mengenakan pakaian dan berjalan di sekitar ladang, maka ulat, cacing, dan kumbang akan jatuh di sekitar jagung. Darah menstruasi juga bisa menjadi kekuatan feminim dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan musuh. Di Afrika, darah mens digunakan dalam jimat sihir yang paling kuat untuk memurnikan dan menghancurkan. Dalam ilmu hitam, darah menstruasi bisa berubah menjadi ular dan serangga. Salah satu analisis tentang mitologi primitif yang pernah dilakukan adalah analisis antropolog Prancis Claude Lévi-Strauss yang menyimpulkan jika periode wanita harus dipantau dan diselaraskan dengan hati-hati, karena jika tidak, alam semesta mungkin mengalami kekacauan. Di India, terdapat kepercayaan umum bahwa perempuan yang membuang pembalut bekas mereka di persimpangan jalan bisa digunakan untuk metode sihir pada orang lain. Siapapun yang melangkahi pets ini akan menjadi korban sihir jahat. Bahkan bisa digunakan untuk memantrai seorang pria agar bisa tergila-gila pada wanita tersebut. Menurut mitologi India, wanita menderita sakit haid karena kutukan dewa Indra. Jadi, mengapa hal ini bisa terjadi? Suatu ketika guru Braspati dan para asura menyerang surga. Dewa Indra kemudian melarikan diri dan berpikir untuk menghubungi dewa Brahma guna menemukan cara untuk menyenangkan guru Braspati. Brahma mengatakan bahwa ia harus melayani orang bijak, dan jika orang bijak tersebut senang dengan persembahannya, Dewa Indra akan mendapatkan kembali kerajaannya. Sesuai saran Brahma, Dewa Indra menemukan seorang resi dan mulai melayaninya siang dan malam. Namun ternyata ibu resi tersebut adalah seorang asura, sehingga resi tersebut sangat dekat dengan para asura. Ketika Dewa Indra tahu bahwa orang bijak tersebut memberikan persembahannya kepada para asura, dan bukannya para dewa, Indra menjadi marah besar dan membunuh orang bijak tersebut. Dewa Indra tidak menyadari bahwa ia telah melakukan kejahatan yang lebih besar dengan membunuh seorang Brahmana. Dewa Indra menjadi takut dan memutuskan untuk bersembunyi di dalam bunga selama 1 tahun guna berdoa kepada Dewa Wisnu. Akhirnya, setelah mendengar doanya, Dewa Wisnu berkata kepadanya jika ia akan diselamatkan, tetapi ia harus membagi beban kejahatannya kepada pohon, bumi, air, dan wanita. Dan sebagai gantinya,
Dewa Indra juga harus memberi mereka berkah sebagai balasan. Seperempat kutukan diberikan kepada pohon-pohon, serta mereka diberkati dapat menumbuhkan kembali atau mendapatkan kembali kehidupan mereka sesuai keinginan mereka sendiri. Seperempat diberikan ke air, dan sebagai imbalannya, air mendapatkan kekuatan untuk memurnikan makhluk lain di dunia ini. Inilah sebabnya mengapa umat Hindu menganggap air murni, serta menggunakannya dalam berbagai adat dan tradisi. Seperempat diberikan ke bumi dan diberkati dengan kekuatan untuk menyembuhkan dirinya sendiri, sementara bagian terakhir dari kutukan diberikan kepada wanita yang mereka dapatkan dalam bentuk siklus atau periode menstruasi. Sebagai imbalan, mereka mendapat berkah mampu melahirkan kehidupan baru. Menstruasi merupakan bagian alami dari siklus reproduksi, di mana darah dari rahim keluar melalui misfi, dan merupakan proses alami yang pertama kali terjadi pada anak perempuan antara usia 11 dan 14 tahun. Sebagai indikator pubertas wanita, menstruasi akan selalu menjadi fenomena unik, dikelilingi oleh kerahasiaan dan mitos di banyak masyarakat. Ini adalah dualisme yang tersirat dalam posisi sosial wanita, dan menurut History and Culture of Menstruation mengungkapkan, wanita memiliki aspek yang tidak dapat diganggu-gugat, yaitu aspek suci, meski di sisi lain, perempuan dianggap tercemar dan najis. Perempuan adalah apa yang orang Romawi sebut sebagai sakral, suci, dan terkutuk. Berikut adalah sejarah lengkap menstruasi, mitologi, dan pandangan agama. Sebelum kalian lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia. Istilah menstruasi berasal dari bahasa Latin mensis atau bulan. Hal ini dikarenakan kebanyakan wanita mendapatkan periode menstruasi setiap 28 sampai 29 hari, mirip dengan 29,5 hari orbit bulan mengelilingi bumi. Kemiripan siklus ini membuat banyak orang kuno percaya bahwa periode menstruasi berkaitan dengan fase bulan dan koneksinya akan mitologi. Wanita sepanjang sejarah telah meraih apapun yang nyaman untuk digunakan sebagai penyerap ketika berurusan dengan menstruasi, dan salah satunya dalam bentuk tampon. Tampon adalah produk menstruasi yang dirancang untuk menyerap darah dan dengan menyisipkannya ke dalam misfi. Tidak seperti pembalut, tampon diletakkan secara internal di dalam saluran misfi. Dokumen medis tertua yang ada sejak abad ke-15 Masehi mencatat bahwa wanita di Mesir kuno membuat tampon dari gulungan lembut papirus. Orang Mesir juga menggunakan darah menstruasi sebagai produk kecantikan yang mereka yakini dapat mengangkat payudara dan kulit yang kendur. Dokter Yunani kuno, Hippocrates, menjelaskan bahwa wanita Yunani membuat tampon yang terbuat dari wol domba dan penyerap ringan spons laut. Kertas pertama kali ditemukan di Cina pada 105 Masehi dan diperkenalkan di Jepang pada abad ke-6. Wanita di Jepang kuno menggulung kertas untuk membuat tampon dan menggunakan perban untuk menahannya. Dokter Amerika John Hervey menginstruksikan bahwa wanita harus beristirahat sepenuhnya selama menstruasi. Profesor Edward dari Harvard University menulis jika kerasnya pendidikan perguruan tinggi akan terlalu membebani pikiran dan tubuh wanita. Ia berhipotesis bahwa ketika wanita sedang menstruasi, gravitasi akan menarik terlalu banyak darah dari otak mereka, dan oleh karena itu, mereka harus tetap di rumah berbaring di tempat tidur daripada berdiri di ruang kuliah. Edward bahkan memperingatkan keluarga kelas atas agar tidak mengirim putri mereka ke universitas saat sedang menstruasi. Menariknya, tidak ada catatan khusus yang menyarankan bahwa perempuan kelas pekerja harus menghabiskan waktu mereka bersantai di tempat tidur. Namun, penelitian sebelumnya ini segera dibantah oleh Dr. Mary Jacoby yang melakukan studi ilmiah tentang masalah data fisiologis
termasuk tes kekuatan otot pada wanita sepanjang siklus menstruasi mereka. Dr. Mary menerbitkan temuannya dalam makalah riset tahun 1876 yang inovatif, di mana ia menyimpulkan jika tidak ada sifat alami menstruasi yang menyiratkan perlunya atau bahkan keinginan untuk beristirahat. Ahli teori sosiologi Emil Durkheim berpendapat bahwa agama manusia secara keseluruhan muncul pada awalnya sehubungan dengan menstruasi. Aliran darah secara berkala memutuskan hubungan antara jenis kelamin dan wanita akan menjauhi laki-laki. Dalam agama Islam, selama periode menstruasi, wanita dilarang melakukan sholat. Serangkaian aturan disarankan bagi wanita untuk diikuti selama menstruasi. Mereka tidak boleh berpuasa dan sisa puasa Ramadan harus diselesaikan pada hari lainnya. Selama menstruasi, ziarah diperbolehkan dan mereka diizinkan memasuki tempat sholat masjid, tetapi dibebaskan dari sholat dan didorong untuk hadir pada pertemuan dan festival muslim seperti Idul Fitri. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 222 mengungkapkan, dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid, katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Sebagian besar denominasi Kristen tidak mengikuti ritual atau aturan khusus yang berkaitan dengan menstruasi. Paus Dionysius dari Alexandria berpendapat, bahkan mereka sendiri yang setia dan saleh tidak akan berani ketika dalam keadaan ini untuk mendekati meja suci atau menyentuh tubuh dan darah Kristus. Wanita Kristen Ortodoks Oriental tidak menghadiri gereja saat sedang menstruasi. Beberapa bapa gereja membela pengecualian wanita dari pelayanan berdasarkan gagasan kenajisan. Yang lain berpendapat bahwa hukum kemurnian harus dibuang sebagai bagian dari perjanjian lama. Pada tahun 735, Gereja Latin memutuskan bahwa wanita harus diizinkan untuk menghadiri komuni kudus selama menstruasi mereka. Pandangan agama Hindu tentang menstruasi cukup beragam. Menstruasi dipandang sebagai periode penyucian, dan wanita sering dipisahkan dari tempat ibadah atau benda apapun yang berhubungan dengannya. Di India, banyak anak perempuan dibatasi tidak masuk ruang puja dan dapur. Mereka dilarang memasak karena dianggap dapat mencemari makanan. Selain itu, dipercaya bahwa jika seorang gadis yang sedang menstruasi, kemudian mereka menyentuh sapi, maka sapi tersebut akan mandul. Wanita mengeluarkan polusi saat menstruasi dan melahirkan, dan air dianggap sebagai media pemurnian yang paling umum. Oleh karena itu, perlindungan sumber air dari pencemaran darah haid merupakan manifestasi fisik dewa-dewa Hindu. Di beberapa bagian India, wanita yang sedang menstruasi bahkan tidak diperbolehkan mandi, terutama untuk hari-hari pertama periode mereka. Menurut agama Buddha, dalam Theravada atau Hinayana, menstruasi dipandang sebagai pengeluaran fisik alami yang harus dialami wanita setiap bulannya, dan hal ini tidak lebih atau tidak kurang. Tetapi, di cabang-cabang tertentu Budisme Jepang, wanita yang sedang menstruasi dilarang menghadiri kuil. Sementara sebagian lain berpendapat bahwa meskipun seorang wanita sedang mendapatkan masa haid, ia dapat pergi ke kuil, namun dapat memilih untuk tidak membungkuk demi kenyamanan. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya.